ini memberikan kesempatan kepada orang tua Wayanoge yang putranya belum dipitankan dan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pitan. Alhamdulillah, cermati laporan dari Pak Dianto yang semula ditargetkan 50, jadi melampaui target yang ada peminatnya ada 64. Alhamdulillah, berarti banyak yang berminat. Dan ini saya juga sampaikan terima kasih khususnya kepada Basnas Badan Amil Zakat Sedekah Infak Kota Blitar. Ini berkolaborasi dengan koperasi bagaimana membantu agar penyelenggaraan hitam masal ini bisa berhasil dan berjalan dengan aman dan lancar.